Ayo lagi. Balik lagi. Ayo kejar. Ayo. Bagaimana perasaan kamu? Kalah? Hah? Sedih ya? Sedih apa bahagia? Apa yang penting partisipasi, gak apa-apa. Bagaimana perasaan kamu? Gak apa-apa. Yang penting ikut berpartisipasi. Iya. Merdeka! 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 Bagaimana perasaan kamu menang untuk lomba ini? Ya, senang, Pak. Mantap ya? Iya. Iya, merdeka! 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 Oke, terima kasih. Kelas apa? Kelas apa? Kelas apa? 7D. 7D, namanya siapa? Zerasifa. Eh? Zerasifa. Ya, rapi ya. Oke, siap. Mari kita rayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72 dengan semangat. Nah, dengan mengikuti berbagai macam mata lomba. Memasukkan pensil ke dalam botol, bola voli, bola basket, dan balapan makan kerupuk. Mari, merdeka! Bagaimana perasaan kamu ikut lomba masukkan pensil dalam botol? Gak apa-apa. Harus semangat ya. Harus semangat. Kelas apa enak? Kelas apa? Kelas apa? Tujuh, namanya siapa? Anissa Sinta. Apa semangat kamu ikut lomba ini? Pandri. Apa semangatnya? Ingin menyelesaikan kegiatan HUT RI yang keberapa ya? 72. Oke, merdeka. Merdeka. Ya, semangat. Oke, ya. Menang lomba ini. Senang ya? Iya. Merdeka lagi. Oke, siapa nama kamu? Karisma. Kelas berapa? Kelas 7C. Luar biasa. Apa pesan kamu untuk kegiatan ini? Pesannya apa? Ingin membanggakan kelas 7C. Oke, siap. Apa lagi? Sudah. Oke, siap. Matur nuwun. Ya. Gimana perasaannya? Bahagia. Bahagia. Senang. Senang ya? Iya. Iya, kamu menang ya. Kelas berapa ya tadi ya? 7C. Luar biasa. Foto dulu. Bagus, perkirakan bagus. Ya untuk anak-anakku peserta ranking 1, semuanya sudah siap? Sudah siap? Yang berikutnya kalau ada 28, Jiro Lurek.
Ya, silakan yang belum Mas ikut sini mengirimkan peserta lomba yang penting berikutnya satu. Nanti kalau ada yang mau ikut lagi, nanti ada gelombang berikutnya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah siap semuanya ya. Ya, sebelum kita mulai untuk lomba ranking 1 ini, coba kita berdoa dulu ya, biar semuanya berjalan lancar, biar soalnya juga mudah-mudahan gitu ya. Oke, berdoa mulai. Ya, selesai. Alima, eh, ngene kana. Hel. Ya, coba hey. Untuk kakak OSIS bisa dibagi, ada yang di depan, ada yang di belakang. Ya, jadi biar yang di tengah juga ada, biar Al. Tahu nanti jamnya. Al. Ya, syarat-syaratnya yang pertama nanti jawaban ditulis di kertas dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ya, untuk gelombang pertama satu kelas satu. Gak apa-apa, yang sudah duduk di sini gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, ditulis jawabannya di kertas dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ya, setelah diberi kesempatan untuk menjawab, nanti tolong ditulis. Setelah itu nanti ada batas menulisnya sekitar 1 menit ya, atau 1 menit kurang gitu. Nanti kalau sudah semuanya ditaruh di bawah pulpen ada. Nanti kalau sudah saya katakan coba diangkat jawabannya, baru diangkat. Paham semuanya? Paham? Sudah siap? Siap semuanya? Oke. Pertanyaan yang pertama, bahasa Indonesia. Ya. Apa arti peribahasa air susu dibalas dengan air tuba? Ya, sekali lagi pertanyaannya, apa arti peribahasa air susu dibalas dengan air tuba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pulpen, ya, semua pulpen dan kertas silakan taruh di bawah. Pulpen dan kertas taruh di bawah. Tidak boleh ada yang pegang pulpen lagi. Taruh, ya. Pulpen, nah, taruh di bawah, Mbak. Iya. Nah, kalau sudah, jawabannya apa ya? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Yang semuanya coba diangkat. Jawabannya diangkat. Untuk kakak-kakak OSIS bisa melihat jawabannya. Nanti yang salah bisa langsung meninggalkan arena. Ya, gak apa-apa, tapi harus ditulis. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya, yang jawabannya tidak sesuai untuk bisa meninggalkan tempat. Belum lengkap. Salah. Ya, kebaikan atau keburukan, kejahatan boleh. Ya, pokoknya yang baik dengan yang jelek, atau kebaikan dibalas dengan keburukan. Yang tidak lengkap yuk berarti angkat kaki. Ya. Ya. Sekali lagi nanti untuk yang berikutnya ditulis dengan huruf jangan pelan dulu, nanti ada gelombang dua. Huruf besar. Biar dibaca mudah. Ya. Oke, untuk soal yang kedua. Siap?
Pak Agus, Jumata. Ya, soal yang kedua mau dibacakan oleh Pak Agus, monggo. Ben anang ya. Iya, ben aja. Senar saya terus mau. Baik, anak-anak sudah siap? Soal yang kedua, IPS. Dengarkan. Dengarkan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi butuh bantuan orang lain. Merupakan ciri manusia sebagai makhluk titik-titik-titik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya taruh di bawah. Ya. Jawabannya tidak ada lain kecuali bagus pintar-pintar. Ya. Para si kakak-kakak, jawaban sosial luar biasa. Ada yang salah? Wah, banget kan. Ada? Iya, luar biasa pintar kabeh. Oh apa? Coba lagi. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan siap. Tuliskan contoh benda cair. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Oke, tutup kereta semuanya. Ya, taruh semuanya. Oke, jawabannya hanya satu, yaitu air, ya. Bahkan sekali. Air, ya. Air, ya. Ada nggak air? Airnya ada nggak? Yang penting cair, ya. Yang penting cair. Ya, boleh. Yang penting bentuknya cair. Kamu tahu cair, ya? Ya. Yang bisa mencair, ya. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Soal yang keempat, matematika. Siap-siap. Matematika, dengarkan. 4/5 sama dengan berapa persen? 4/5 sama dengan berapa persen? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Taruh semuanya. Tidak ada yang tulis. Ayo, berapa jawabannya? Oke, jawabannya berapa? Luar biasa, anak-anak cerdas. 80%. 80% yang gagal. Muka boleh ditekuk. Ya, kecewa ya. Oke. Terus, Cara gimana? Oke, untuk soal selanjutnya.
Selanjutnya bahasa Inggris, saya terus very easy, mudah sekali, gampang sekali. Oke, are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke, the question is, what is the food of lion? What is the food of lion? Penonton tidak boleh berkomentar. Oke, okay. Sekali lagi pertanyaannya, Bu Guru ulangi. What is the food of lion? Delapan. Ayam. Enam. Lima. Hei, aja anu lah, Mas. Aja, nggak boleh. Tiga. Dua. Satu. Ya, jawabannya apa ya? Apa makanan dari singa? Daging. Betul. Meat. Ya, meat. Tulis satu apa ya? Yang salah bisa langsung daging. Ya, merapat, 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 merapat. Cara, merapat, merapat. Siap ya? Ya. Dongeng yang menceritakan tentang asal mula terjadinya suatu tempat disebut dongeng atau cerita yang menceritakan tentang asal mula terjadinya suatu tempat disebut sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Coba cara-cara penonton. Ya, berarti tadi soal gagal ya. Nah, oke, soal berikutnya. Siap ya? Ya. Paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf titik-titik. Sekali lagi, paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Her, ya, angin her. Aja menit di Pak Guruan Wekon. Boleh teh? Boleh teh? Paragraf? Ya, paragraf? Paragraf? Dongeng. Ya, paragraf dongeng. Benar. Rapat. Benar. Ini. Lagi ya, ya. Tinggal dua, tiga. Ya. Baca. Sini, sini, sini. Baca. Ini pasang, pasang. Ya. Siap ya, semuanya ya.
sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu disebut. Besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu disebut. 5, ini masih cukup. 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya ya? Betul? Semuanya betul? Oke, selanjutnya. Bu, kamar mencurigakan, Bu. Kamar mencurigakan. Tolong, Kamal diamankan. Kamal diamankan. Amankan. Gampang sekali. Garis lintang dan garis bujur pada peta dinamakan garis. Garis lintang, bukan lintangnya Bu Lestari ya. Garis lintang dan garis bujur pada peta dinamakan garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ulang ya. Paris, iya astronomis. Betul semuanya ini. Ayo, ayo, panas pak. Soal berikutnya. Ubah ke bentuk pecahan 12,5% bla 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 bla. Enam, tujuh, tiga, dua, satu, ya. Jawabannya? Berapa? Berapa? Ya, jawabannya yang benar 1/8. Sudah tadi ya. Yes. Halo, yang benar 1/8. Gimana perasaan kamu setelah memenangkan peringkat ini? Kenapa? Selamat. Betul kan jawabannya, Mbak? 1/8. Oke, sip. Untuk kakak Osis, tolong ditulis. Dari mana? Lulusan di SMA Komatuan. Kelas 8B. Oke, Mbak Nuru, kelas 8B. Coba apa perasaan kalian? Apa perasaan kamu tadi mengikuti ranking 1 dan sekarang meraih juara? Ya. Gembira, bahagia. Iya. Ya, beri tepuk tangannya untuk Mbak Nuro Isyati kelas 8B. Oke, ini soal berarti masih ada gelombang yang